Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 3 ayat 7 sampai dengan 12. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus menyingkir ke Danau Galilea bersama murid-muridnya, dan banyak orang dari Galilea mengikuti dia. Juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus, serta Sidon, datanglah banyak orang kepadanya, sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Karena orang banyak itu, Yesus menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya. Jangan sampai dia terimpit oleh mereka. Sebab Yesus menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderitaan, penyakit, berdesak-desak ingin dijama olehnya. Bila mana roh-roh jahat melihat Yesus, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah anak Allah." Tetapi dengan keras, Yesus melarang mereka memberitahukan siapa dia. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan hari ini, kasih yang menyembuhkan. Bertolak dari bacaan Injil hari ini, kita bisa belajar bagaimana membuka hati dan percaya kepada Yesus. Banyak orang datang kepada Yesus. Mereka datang dari berbagai daerah. Ada yang dari Galilea, Yudea, Yerusalem, Idumea, seberang Yordan, dan dari Tirus dan Sidon. Mereka datang kepada Yesus setelah mereka mendengar kabar tentang Yesus. Orang-orang yang datang itu banyak yang minta disembuhkan oleh Yesus. Kedatangan mereka kepada Yesus adalah bentuk keterbukaan hati untuk menerima dan mengaku Yesus sebagai Mesias, Putra Allah yang menyelamatkan. Kita dipanggil untuk datang kepada Yesus. Tentu Yesus mengharapkan kita datang setiap saat, setiap waktu, bukan hanya dikala kita sakit atau berbeban berat. Yesus nantiasa menantikan kedatangan kita. Tidak jarang kita datang hanya di saat mengalami kesulitan, penuh dengan persoalan dan beban hidup. Kita sering datang dengan harapan bahwa Yesus akan menyembuhkan kita. Kita sering menganggap Tuhan hanya sebagai bengkel yang kita datangi di saat mesin kehidupan kita macet. Saudara yang terkasih, kita dipanggil untuk berbuat kasih kepada sesama, meski hanya dalam tindakan kecil dan sederhana. Lebih baik kita melakukan kebaikan kecil daripada berbuat yang jahat yang mendatangkan dosa. Rintik hujan barangkali tidak akan mampu membasahi bumi dalam sekejap, tetapi dalam ketekunannya ia akan mampu memenuhi samudera luas sekalipun. Analogi ini mengajarkan kita bahwa perbuatan kecil yang tulus akan berdampak besar bagi kita dan orang lain. Karena itu, kita diajak untuk bergerak dan melangkah untuk berbuat kebaikan kecil dalam hidup kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas. Kami mohon tuntunan dan pemeliharaan-Mu. Jauhkanlah kami dari yang jahat, dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarlah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra
dan Roh Kudus. Amin.